Ya, untuk memastikan bahwa ini bukan cybernet, saya akan buka dulu baterainya. Baterainya dibuka, kemudian saya masukin lagi. Oke. Bisa kita lihat tadi bahwa startup maksud saya cuma 6 detik bahkan kurang. Nah, ketika Windows 8 kita instalasi di ThinkPad X61, ternyata pen electric pen ini jadi tidak berfungsi tapi hanya untuk buat tulis-tulis dan ternyata touchscreen itu jadi bisa berfungsi. Ini dia. Bisa kita lihat. Ini perintah untuk ngambil fingerprint. Kita lihat fingerprint. Ini saya pilih fingerprint. Ah, ini. Oke, nah disinilah kita, di ThinkPad X61 tablet ini ternyata lebih 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 maksimal jika kita gunakan Windows 8, karena pada awalnya semua fitur yang ada di sini itu hanya bisa digunakan menggunakan electric pen, tapi ternyata setelah kita coba touchscreen itu jadi berfungsi control panel. Kemudian jika kita ingin kembali setting atau apapun bisa kita lakukan langsung hanya dengan menggeser arah sebelah sini. Start. Kembali ke start, kemudian ini seperti saya bilang kemarin. Seperti saya bilang kemarin, di sinilah semua tersedia, semua networking terutama social networking yang disediakan oleh Windows 8. Ada semacam piano, kemudian di sini browser. Oh iya, browser. Atau Google Chrome atau social network yang babari. Dan connect dan kalibrasi nah. Oh sorry ya. Pen tuh pen.
nyala wirelessnya itu. Wireless aja nyala. Masih di atas, di atas. Bor. Iya, nak. Mana? Wireless. Iya. Oh, boleh. Acan. Sosial network langsung ngomong nyobaan gadget harap gimana sih ya kita associated ping mana ya kiri ke atas kan di bawah mereka kan? Acaranya, satu, Twitter, cuaca, Twitter ke Bandung. Nah, 10 detik di YouTube. That's all. Thank you for watching.